Alhamdulillah. Selamat hidup ya Alhamdulillah. Tugas kena aku penyebabnya dan celakaan akhiri dunia walafiroh. Neta tugas muda ada tunasi. Perang total jeung nafsu disebabkan ke Rasulullah SAW perang besar di satu saat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pertempuran disarankan para sahabat istirahat di tempat lawan itu pertempuran luar biasa memakan korban besar. Kemana istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rodanan di hari apa tidak di hari apa kurang saya kaharabali dina perang beti menunggu perang besar. Para sahabat terperanjat perang anu makan korban anu seukeur disebut perang kecil. Ayeuna ngaranan perang besar. Kabayangkeun para sahabat napa beratna. Medan anu bakal dihadapi. Para sahabat tumaros sakamining Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'kiratul akbar ila Rasulullah. Perang besar ke mana ya Rasulullah anu dihadapi kurang sadaya sabar dan pertempuran lain. Rasulullah mawalan jihadu nafsi nyata pertempuran sinar kawan nafsi. Perang di kawan nafsu memang berat. Kadang-kadang kita rasa bahwa nafsu itu musuh. Malahan kehayaan nafsu cocok dengan kehayaan diri sorangan. Memandang bahwa jangan mengelek perang di lawan nafsu. Pertempuran di lawan nafsu lalu berhasil mengalahkan dengan tumenan kebahagiaan dunia walafiroh. Pernahlah amal zakah nyata bahagia dalma anu bisa ngabersih ke nafsu dina sifat-sifat kotorna. Seluruh sifat-sifat kotor namanya nafsu diperangan satu persatu dikikis habis. Manakala berhasil perang di sifat-sifat hawa nafsu maka dinas wa Allah perutahulah amal zakka bahagia mujur jama anu berhasil ngabersihkeun hawa nafsu dina sifat-sifat kotor
tapi salam sunnah makom makom taman dasa nyata rugi yang silakan jamaah anu teu bisa mengalahkan hawa nafsu. Perang musuh bangsa manusia lamun nyerengke musuh bahagia. Perang musuh, perang kafir. Mana kalah terbunuh. Maka di dalam bahagia dilarang itu ada. Jadi mau jadi dalam menang peradilan sama manusia berhasil mempertahankan kebenaran agama menilai kalimat bila di Al-Mulia berarti hidup hidup mulia. Dan bila mengeleng peradil kawan nafsu jadi zaman kali ini gua awanas di zaman musilah eleng perang di buku dunia di zaman musina eleng perang jelur kekuatan sahabat sahabat kirani di zaman musina. Bayangan perang melawan langsung sebagainya perang apa? Yang militer sudah meningkatkan kelas nafsu dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran tingkatan nafsu itu ayat 7 yang hari harus mengikhlas tapi kadang-kadang naik saat tingkat oke kadang-kadang cukup 20 tahun naik saat kelas oke kadang-kadang 50 tahun itu berhasil bahkan kuburan-kuburannya ujian menghadapi awal nafsu. Pertama nafsu yang disebut nafsu amarah diisyaratkan di Al-Quran inna nafsala amarahu bisu illa ma'rohima rabbi artosna saya nyana nafsu edapnya tukang maren karena goreng asli nyana nafsu samene diperangan itu nafsu amarah nafsu tukang maren karena kejahatan nafsu anu nyare tidak laku adik lalu diatur ayat-ayat jahat mau melakukan kebaikan karena surah ibadun tidak rohok jahat nafsu masuk kubur manakala ayat-ayat diatur mau merasa cukup nafsu mau mendapat kepuasan
Kalawasa penasaran menuntut yang menuntut ayam lebih. Anak surah juga. Nafsu kokoh. Nafsu begini penasaran. Di darah pekerjaan manakala ayam diambil. Pertama menuntut anggoti. Laun-laun menka anggoti. Terus dan terus berada terbukaan. Pertama dalam kok juga ada rasa cukup dalam kok. Ayat itu dengar cukup betul. Ayam mantel juga ada puas mantel.